Gak usah ngeledek gitu kamu, ini kerjaan ini kamu, gimana? Bukan kayak gini lah kerja Mapan. Kali tahan bang. Preman. Iya sih, kamu dikte kita gitu. Eh bukan kayak gitu. Kamu dikte sih ya kita. Oh enggak. Masya Allah kita. Halo komandan, kayaknya ada yang mau apa nih komandan? Mangsel enggak ada tadi. Iya, kayaknya ada yang mau malak nih. Kelihatan mobil itu, Bang. Sering disebut. Stop, Bang. Stop. Santai-santai aja. Stop dulu. Ada apa, Bang? Stop dulu ini ya. Ini ada apa nih, Pak? Pak. Buka dulu kacanya, Bang. Bang. Buka kaca dulu, Bang. Eh. Kere orang. Gak ada mau buka kaca dia. Gimana, Pak? Ya, ada apa, Pak? Hah? Ada apa? Kamu dari tadi. Apa yang ada apa-apa? Kepalamu yang ada apa? Emang enggak tahu. Dari tadi kamu serobot lagi mau lewat kamu. Iya, mau. Kamu kita yang kuasa di sini. Nguasain apa ya, Pak? Kita yang pegang jalan ini. Kamu tuh serobot aja jalan kamu. Rengsek kamu ya. Emang ada apa di sini, Bang ya? Emang ada apa di sini? Hah? Ada apa? Ada apa? Woi, jangan kayak gitu lah, Pak. Enggak kayak gitu gimana kamu? Ada duit enggak kamu? Hah? Ada duit enggak? Duit. Enggak ada, Pak. Sekali-sekali klakson kayak di sini. Kamu nih ada di sini tempat-tempat apa di sini gitu loh. Minta 500 aja itu. Ini kan sombong. Berapa, Bang? 500 aja sombong. Masalahnya ini kan jalanan bebas, Pak. Kepalamu yang jalan bebas ini kita anggap ada yang aspal di sini kita. Kamu bilang bebas, kepalamu yang bebas itu. Jembatan rusak kita ini? Yang gotong royong ini, Bang. Kamu tahu. Tidak tahu. Ngomong aja kasih enak mulut kamu ya. Bukan kayak gitu, Pak. Ini kan masalahnya jalan-jalan milik masyarakat nih, Pak. Masyarakat kepalamu kemarin ini jembatan roboh ini kamu kemana itu? Kamu tidur ya atau mati suruh? Tidur? Oh, iya, Pak. Waktu itu aku merantau ke Amerika waktu itu, Pak. Amerika? Iya, Pak. Bangsat, jauh kali kamu merantau kamu. Oh, kamu punya bos di Amerika ya? Oh, berarti banyak uang kamu itu. Minta 500 tuh. 500, Bang ya? Oh, iya. 500. Punya duit 500, Bang? Enggak kayak gitu juga lah, Pak. Kalau ya, mau... kami banyak duit, ngapain juga tuh. Kalau kayak gitu, Pak, kerja, Pak. Kita semua masyarakat ini harus kerja, Pak. Ini kerjaan ini. Kamu nggak usah ngeledek gitu, kamu. Ini kerjaan ini kamu. Gimana? Bukan kayak gini lah kerja, Pak. Kerjaan cari yang halal lah, Pak. Aduh, lo pikir ini nggak halal ini? Kita ini ngerjain, ngerjain ini jembatan dulu ini pakai duit pribadi ini. Tolong, Pak, omong baik-baik. Gitu. Omong baik, kepalamu yang omong baik-baik itu. Jangan pakai kasur gitu kan, soalnya kami juga ada buru-buru ini mau ke acara. Tampangmu ganteng juga ini kamu. Kerja di mana kamu? Aku di Amerika, Pak. Amerika? Sebagai marketing. Ngapain kamu ke Indonesia ini? Iya, pergi liburan, Pak. Liburan, woy rupanya banyak duit. Woy, jangan kayak gitu lah. Banyak gitu, duit kan? Kamu ini. Hah? Videoin. Video kepalamu yang video? Apa video itu? Enggak ada video-video kamu di sini. HP dimatiin semua dulu. Duit kasih duit dulu, Bang. Enggak ada, Pak. Kalau mau rokok ada rokok, Bang? Iya, rokok enggak ada juga, Pak. Enggak ada juga? Habis. Bangsat kamu bawa ke sini, anjing. Nyawanya dicabut aja itu, Bang. Enggak ada apa-apa. Atau ginjal aja kamu jual ke sini, Bang. Aku kerja marketing di Amerika, bukan kayak gini yang ku kasih. Hah? Bukan orang-orang kayak gini yang ku kasih, Bang. Ya, kamu kasih apa itu? Benar, Bang. Kalau aku ngasih orang tuh memang aku lihat dari apa ini badan besar abang masa kayak gini kerjaan abang. Oh kamu dikte kita gitu. Eh bukan kayak gitu. Kamu ditusi ya kita. Oh enggak. Masya Allah kita ini preman terhormat sini. Kamu ini kita juga pengajian terus di sini. Kamu jangan ajari kita. Tolong kami lah bang. Tolong. Kita mau ajar kita moral di sini kita juga ini. Bisa gitu loh. Tolong bang. Kami buru-buru ada acaranya di sana itu. Kamu jangan so ini yang kita ajari kita lagi hal-hal yang baik. Kalau mau bina, kamu dikte, kamu bina itu koruptor itu yang habisin triliun, 10 triliun. Jangan kayak kita di sini keringat kita habisin di sini di jembatan apa segala macam kita perbaiki di sini, Bang, gitu loh. Iya, Bang. Aku ngerti juga, Bang, tapi bukan kayak gini lah, Bang, kerjanya Abang bukan kayak gini lah. Masa kayak gini minta-minta? Ini kan jalanan bebas, Abang. Stop, mulutmu tuh jalan bebas dari tadi mulutmu tuh. Iya, beri dia, Bang. Beri dia, Bang. Kamu enggak dengar tadi bilang ini duit pribadi ini. Bang, jangan kayak gitu, Bang. Bang, jangan kayak gitulah. Kamu rambutmu tak copot tadi tuh. Tolong Pak jangan kasar-kasar gitu. Hah? Kami mau buru-buru, Pak. Buru-buru ya udah, keluarin duit biar pergi kalian.
Saya udah bosan juga lihat muka-muka kalian di sini. Enggak 500 enggak? Ya udah, aku tanya temanku dulu, Bang. Kalau ada, Bang. Ada yang punya duit. Videonya aja orang nih. Videonya 200. Enggak ada, Bang. 200 ada, Bang. Enggak ada, Bang. Hah? Enggak ada, Bang. Bangsat, apa aja kamu, berapa aja ada itu, bangsat? Enggak ada duit. Berapa, Bang? Enggak ada duit cash, Bang. Saya ini kalau marah ini bukan main-main loh, kalau marah ini. Kepalamu saya makan habis nanti ini. Iya, maaf, Bang. Maaf. Ya udah, kasih berapa enggak ada, Bang? Yang enggak ada, Bang. Apa yang enggak ada? Lagi enggak bawa duit, Bang. Bangsat, kamu bawa mobil enggak bawa duit, gimana ceritanya tuh? Iya. Hah? Seriusin aja tuh. Hah? Mengelak kamu. Bukan. Berapa ada tuh? Enggak ada, Bang. Lagi enggak ada uang, Bang. Enggak ada megang uang cash, Bang. Masalahnya, Bang. Gimana nih, Bang? Kamu pamer kerja di Amerika enggak pegang uang, mana kamu? Kamu belagu ngomongin kerja di luar di Amerika. Kamu datang ke sini bilang enggak ada duit. Gimana ceritanya kamu ini? Hah? Ya bukan kayak gitu, Bang. Enggak ada tuh, dia main-mainin kita nih. Dia belum tahu siapa kita nih. Beri dia tuh. Berapa ada? Jangan, Bang. Aku enggak serius aku nih. Jangan, Bang. Enggak serius aku. Berapa ada kamu? Seret aja itu. Berapa ada kamu? Ada kesempatan. Jangan. Kayak aja, Bang. Kayak gini aja, Bang. Kayak gini. Berapa ada kamu? Enggak, Bang. Kayak gini aja, Bang. Kayak gini gimana? Gimana kalau nanti gimana? Kalau nanti aku kasih, Bang, aku balik lagi nanti gimana, Bang? Eh, bangsat. Lo pikir kita teman di sini, lo bilang nanti? Bisa aja lo lepas dari sini, kamu kabur nanti. Iya. Gini, Bang. Masalahnya kami enggak ada bawa uang juga di sini, Bang. Hah? Lagi enggak ada uang juga kami, Bang. Enggak ada bawa uang cash, Bang. Kamu kalau kehabisan bensin atau ban bocor di jalan gimana kamu nih? Hah? Kamu bilang enggak ada uang cash ke bengkelnya? Itu kan bisa juga kami atur nanti. Ya udah, sekarang kamu atur juga di sini gimana? Iya, Abang, jangan kayak gini juga lah. Masa Abang cari uang gimana? Masalah jalan lagi. Masa jalan ini kan milik pemerintah, Bang. Pemerintah enggak ada. Kamu ini jalan pribadi ini. Ya. Kamu tahu enggak? Ini kemarin yang jembatan roboh ini kami yang lingkungan sini yang kerjain ini pakai dana pribadi ini. Pemerintah malas tahu itu. Malas tahu pemerintah kamu. Kadang-kadang jalan lubang-lubang ke jalan kayak neraka juga pemerintah tutup mata itu. Sengaja tulis, sengaja buta itu. Kamu ngomong pemerintah, dia kan perhatiin salah yang di atas-atas itu, yang orang-orang elit itu. Kalau kita masyarakat kecil ini jalan ke sana kemari itu lubang-lubang, mana dia peduli? Kamu ngomong bicara pemerintah lagi kamu. Apa, jangan, Bang. Ya udah, kayak gini aja, Bang, ya. Aku kasih solusi buat Abang ya, Bang. Sekarang kami ngambil uang dulu di ATM, Bang. Misalnya kami enggak ada duit cash. Ada yang punya duit cash? Enggak ada. Belum ada. Enggak ada duitnya, udah habis tadi beli uang. Terus nanti kami balik lagi, Bang. Nanti kami balik lagi sini. Jaminannya apa nanti, Bang Sat? Hah? Iya, jaminannya apa nanti? Bang, jangan kayak jaminannya apa? Kamu saya turunin kamu. Jangan, Bang. Bang, jangan, Bang. Kepalamu saya turunin enggak? Enggak, Bang. Gimana nih, Pak? Nampaknya orang-orang ini lagi apa nih, Pak? Gimana solusinya, Pak? Apa lagi? Ngomong apa lagi kamu? Naikin kaca udah, kalau kamu kere itu bilang aja kamu. Tunggu, Bang. Biar naik kaca deh, bicara. Gimana, Bang? Lepasin, Bang. Lepas aja. Daripada brengsek. Bangsat, naikin kaca itu baru pergi, nah. Naikin kaca mobil pergi kamu. Bangsat, ngabisin tinggal nyawa aja. Ngabisin waktu aja lah, bingung orang-orang.